Thank you.
Selamat sore para pemirsa yang sekarang saat ini lagi live streaming di channel televisi edukasi Kota Probolinggo. Dapat Anda saksikan untuk pertandingan hari ini ada dari SMA Negeri 4 Probolinggo melawan SMA Negeri 1 Gejayan. Dengan skor sementara SMA Negeri 4 Probolinggo 7 dan SMA Negeri 1 Gejayan 5. Baik pemirsa, jangan sampai ketinggalan nanti malam ya. Ada dua pertandingan yang akan ditunggu-tunggu antara SMAK Mater Dei Probolinggo melawan SMK Negeri 2 Probolinggo perempuan ya. Kemudian untuk yang pertandingan kedua, SMA Negeri 2 Probolinggo melawan SMK Negeri 3 Probolinggo. Dua pertandingan yang sama-sama diselipi di quarternya itu ada lomba dance competition. Dance competition untuk hari ini, hari Selasa 14 Januari 2019 adalah dari SMP Negeri 5 Probolinggo dan SMA Taruna Leces. Jadi untuk Anda yang tidak ada kegiatan untuk malam hari bisa langsung datang ke SMK Negeri 2 Kota Probolinggo, tepatnya di Jalan Mastrip nomor 153, atau dari Bundaran Geladak Serang bisa langsung ke selatan. Kami informasikan lagi untuk invitasi bola basket untuk tahun 2020 ini seperti pada tahun sebelumnya, yaitu memperebutkan Piala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur. Untuk dance competition ini kita masih sekota dan Kabupaten Probolinggo. Insya Allah untuk tahun depan seprovinsi Jawa Timur. Jadi untuk kalian jangan lupa like, komen, dan subscribe televisi edukasi biar tidak ketinggalan informasi untuk acara Disnatalis SMK Negeri 2 Kota Probolinggo yang diselenggarakan di SMK Negeri 2 Kota Probolinggo tentunya. Kemudian untuk puncak acara pada tanggal 23 Januari 2019 ada pesta Disnatalis SMK Negeri 2 Kota Probolinggo akan disiarkan langsung dari GOR SMK Negeri 2 Kota Probolinggo. Terima kasih untuk 16 penonton yang sudah menyaksikan babak penyisian invitasi bola basket pada tanggal 14 Januari 2020. Di kuarter keempat sudah dimulai dengan posisi skor sementara SMA Negeri 4 Probolinggo 7, kemudian SMA 1 Gejayan 6.
pemirsa, saat ini saya sedang bersama rekan saya melihat jalannya pertandingan antara SMA Negeri 4 Probolinggo melawan SMA 1 Wijayan. Menurut Anda bagaimana untuk SMA Negeri 4 Probolinggo? Pemirsa, kami ucapkan selamat sore untuk para pemirsa yang sudah menyaksikan live streaming televisi edukasi Probolinggo. Skor sementara SMA 4 Probolinggo 11 dan SMA 1 Kejayan 7. Oh, 7 ternyata. Free throw dari pemain dari SMA 1 Kejayan. Gagal. Ya. Dapat 3 point untuk SMA 1 Kejayan. Untuk quarter keempat sisa 6 menit 3 detik. Mudah-mudahan bisa dimanfaatkan pemirsa. Terus beri dukungan. Kami imbau lagi untuk lomba dance competition nanti malam jam 18.00 ada dari SMP 5 Probolinggo. Kemudian untuk jam 7 dari SMA Taruna Probolinggo. Bagaimana, Bung, melihat jalannya pertandingan? Nampaknya kali ini SMA Negeri 1 Kejayan ini akan menyusul ketertinggalannya dari SMA Negeri 4 Probolinggo. Betul sekali. Namun waktu yang tersisa saat ini pause ya. Ada yang cedera lupa ya. Waktunya sudah dimulai lagi. Thank you.
Baik pemirsa, seperti yang Anda saksikan pada kanal YouTube kami TV Edukasi SMK Negeri 2 Kota Probolinggo, telah kalian saksikan pertandingan dari tim putri SMA 4 Probolinggo dengan skor 11 melawan SMA 1 Kejayan Pasuruan dengan skor 4 yang pada saat ini memasuki kuartal keempat. Oke, masih saya pantau dari kanal YouTube SMK Negeri 2 TV Edukasi SMK Negeri 2 Kota Probolinggo. Kalian bisa juga bergabung di chat untuk memberi semangat. Kalian bisa juga chat untuk bertanya mengenai skor. Dan yang pasti, pertandingan bola basket tingkat Jawa Timur ini akan diadakan finalnya pada hari Minggu depan. Baik, dalam pantauan kami SMA 4 Probolinggo meraih skor 11 dan SMA N 1 Kejayan juga meraih skor 14. Tentunya hal ini sangat sangat mendebarkan sekali ya pemirsa, karena ini memasuki kuartal keempat. Jadi benar-benar penentuan siapakah yang akan menang pada laga sore hari ini. Ya, sekedar informasi, for your information, bahwa selain pertandingan basket ini, jangan lupa nanti setelah maghrib atau ba'da maghrib, nanti itu ada SMK The Dance Competition atau Lomba Dance Competition antar SMP dan SMA sekota dan Kabupaten Probolinggo, yang mana pelaksanaan pada malam hari ini akan dilaksanakan dengan schedule pada pukul 18.00 WIB dan pukul 7.00 WIB. Jadi untuk yang berada di wilayah Probolinggo, kalian datang dong ke acara SMK The Dance Competition nanti malam. Tentunya benar-benar jadi sajian yang menarik untuk menemani petang Anda.
Oke, pemirsa, waktu tinggal 59.90 detik lagi. Dengan skor dari SMA 4 Probolinggo 11 dan skor SMA 1 Kejayaan Pasuruan 11. Jadi ini adalah babak-babak yang cukup menegangkan, karena siapakah yang akan menjadi juara dalam beberapa detik ke depan ini ya. Baik, masih saya pantau dari kanal YouTube TV Edukasi SMK 2 Kota Probolinggo. Dari Dimas Aditya, siapa yang menang, berapa skor coy? Sekali lagi saya beritahukan, di saat ini tetap sama dari SMA 4 Kota Probolinggo skor 11 dan SMA 1 Kejayaan Pasuruan skor 11. Dengan waktu tinggal 30 detik lagi, karena sekarang masuk di kuartal keempat. Masih dari GOR SMK 2 Kota Probolinggo, Jalan Mastrip nomor 153 Kota Probolinggo. Kita saksikan detik-detik. Ya, ternyata bola meleset dari ring basket. Kita saksikan detik-detik perolehan skor untuk SMA 4 Probolinggo melawan SMA 1 Kejayaan Pasuruan. Perlu kalian ketahui bahwa invitasi bola basket ini kategorinya perempuan dan laki-laki memperebutkan Piala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur. Untuk informasi lagi, hari ini Selasa dan Rabu besok diadakan SMK Dad Dance Competition sekota dan Kabupaten Probolinggo tingkat SMP, MTS dan SMA sederajat. Tetap stay tune di kanal TV Edukasi SMK 2 Kota Probolinggo.
Baik, untuk skor sekarang SMA 4 Probolinggo 11 dan SMA 1 Kejayaan Pasuruan 13 dengan berakhirnya pertandingan pada sore hari ini untuk bola basket putri dimenangkan oleh SMA 1 Kejayaan Pasuruan dengan skor 13 melawan SMA 4 Probolinggo yang berakhir dengan skor 11. Maka selesai pertandingan kedua sekolah ini. Tetap stay tune di kanal SMK Negeri 2 Kota Probolinggo karena berikutnya kalian masih bisa menyaksikan pertandingan.